Tidak mengganggu jin, Ustaz. Tidak, Ji. Dan mengganggu Mini, kadang-kadang ki Ustaz lagi membaca. Maaf, Ustaz. Mungkin sekarang bacaannya tentang keutamaan sedekah. Iya. Sampulnya sedekah plus, Ji. Iya, ada apa, nak? Iya, Ustaz. Tadi pas di jalan ki, ada dilihat orang minta-minta sedekah. Iya, Ustaz. Mau Ustaz, ki, mau nak kasih uangnya tapi ragu-ragu, ki. Iya, Ustaz. Kenapa lagi Muzaki alasan tak? Ya, Ustaz. Karena Umi kau bilang bersedekah di masjid saja. Oh, iya. Jadi, anak-anakku, sedekah itu adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita untuk bersedekah. Bahkan kita tidak akan sampai kepada puncak kebaikan kecuali kita telah menyedekahkan, mengeluarkan harta yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada puncak kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian senangi. Dan dahulu para sahabat seperti itu, mereka bersedekah dengan apa yang mereka sukai dari harta-harta mereka. Nah, sedekah ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya bahwa orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah." Jadi kalau kita itu bersedekah, satu sedekah yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kebaikan, 700 kelipatan. Jadi kalau Zaki umpamanya bersedekah 100, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kelipatan. Jadi seperti dia bersedekah 100 itu dikali 700, 2000 sedekahnya dikali 700, seperti itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Orang yang bersedekah itu seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu muncul 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100 bulir. Berarti 7 dikali 100 menjadi 700. Nah, itu keutamaan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Semakin kita bersedekah, semakin Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta kita. Mana qasamalun min sadaqah. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Dan sedekah itu tidak hanya di masjid. Hanya tidak ada di masjid, di mana saja kita boleh bersedekah. Kita lihat orang yang tidak mampu, jangan ragu-ragu. Kalau kita punya kelebihan uang, silakan diberikan dengan niat untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan itu. Jadi tidak perlu harus dikatakan bahwa sedekah itu hanya di masjid. Kepada siapa saja, kepada fakir miskin, kepada tetangga kita, kepada orang yang tidak mampu, yang di mana kita lihat, maka kita boleh bersedekah di tempat-tempat tersebut. Ya, paham ya? Iya. Nah, bagaimana Ustaz kalau mau bersedekah banyak-banyak tapi tidak cukup cuannya, bagaimana itu Ustaz? Oh, tidak cukup cuannya. Cuan itu uang kan? Iya. Nah, jadi sedekah itu prinsipnya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah dipaksakan, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah, berbagi dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarai wad dara, baik dalam keadaan lapang ketika dia punya uang banyak, begitu pula dalam keadaan sempit, uangnya terbatas. Jadi tidak mesti harus menunggu uang banyak baru kita bersedekah, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Bahkan sedekah yang kita keluarkan ya meskipun sedikit, tapi sebenarnya kita butuh uang itu di sisi Allah lebih baik daripada orang yang bersedekah banyak, padahal yang disedekahkannya itu uang yang dia simpan itu masih lebih banyak daripada uang yang disedekahkan. Orang punya uang pas-pasan 5.000, uangnya cuma 5.000, dia bersedekah dengan 2.500, maka sebenarnya dia telah bersedekah dengan setengah harta yang ia miliki. Bandingkan dengan orang yang punya uang 1 juta tapi dia cuma bersedekah dengan 2.000 rupiah atau bahkan dengan 5.000 rupiah, itu harta yang masih dia miliki masih lebih banyak. Maka dalam hadis dikatakan, orang yang bersedekah dengan nilai yang sedikit tapi pas-pasan, dia punya harta sedikit tapi dia tetap memaksakan diri, dia tetap berusaha untuk bersedekah, maka itu jauh lebih afdal dibandingkan orang yang bersedekah padahal sebenarnya apa yang dia sedekahkan itu masih lebih sedikit daripada harta yang dia miliki. Maka jangan menunggu kaya baru bersedekah, walaupun sedikit silahkan disedekahkan. Bahkan sedekah itu tidak mesti dengan uang. Kita membantu orang, dalam hadis kita membantu orang, kita menunjukkan orang jalan arah yang benar. Ada orang yang bertanya kepada kita, mana rumahnya bapak ini, kita tunjukkan, itu juga sedekah ya, itu juga sedekah. Kita membantu orang mengangkatkan barangnya, itu juga adalah sedekah. Bahkan Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, engkau tersenyum ya, engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah bagian daripada sedekah. Jadi sedekah bisa dengan uang, bisa juga dengan tidak, bisa dengan cuan dan bisa juga ya dengan tanpa cuan itu. Masya Allah, mantap sekali penjelasannya Ustadz tuh. Iya dong, makanya belajar Ki supaya kayak Ustadz. Bagaimana Ustadz? Iya. Sudah nih kawan, jangan Ki ganggu lama-lama Ustadz tawar. Mungkin Moi lagi lanjut membaca. Ayo Mi Bek dan gaspol sedekah. Minta dulu cuan sama Mi deh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat, tadi Ustaz sudah menjelaskan beberapa hal tentang sedekah dan keutamaannya. Dan jangan lupa tonton terus para pencari kebaikan spesial Ramadan untuk mendapatkan lagi ilmu-ilmu seputar Ramadan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.